DPRD Kabupaten Cianjur ngokolak kendai sidang paripurna kalawan agenda Kamandang Umum Fraksi DPRD ngenaan tilu rancang peraturan daerah usul eksekutif di rohang rapat paripurna DPRD. Dina Kamandang Umum Fraksi ketak penyertaan modal kudu ditalungtik leuwih gemet patalijeng bisnis plan serta mangpaatna keur widang ekonomi masyarakat utamana di Kabupaten Cianjur. Sidang paripurna kalawan agenda Kamandang Umum Fraksi ngenaan tilura rancang peraturan daerah Kabupaten Cianjur dipimpin langsung ku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Susilawati. Eta sidang teh madung dengken parobahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 ngenaan RPJMD tahun 2016-2020 hiji. Ketak penyertaan modal KPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 ngenaan pemilihan kepala desa. Luyu kana Kamandang wawakil T7 fraksi DPRD, pihakna ngebrehkeun Kamandang Umum patalijeng eta raperda anu tilu. Ari ngeunaan parobahan RPJMD, salah seji fraksi nyata Demokrat nembrakeun, pihakna miharep kasapukan antara eksekutif jeung legislatif, patalijeng pamekaran Cianjur Kidul bakal dicindekeun sagancangna. Segera ditetapkannya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di dalam pemekaran Cianjur Selatan. Terus mengenai kaitan terhadap tiga raperda usul eksekutif, saya dan Bu Haji sudah mengkaji pada saat rapat fraksi, di mana ada tiga yang sangat urgent, salah satunya mengenai RPJMD, terus yang kedua mengenai penanaman modal. Hanya benar, penanaman modal harus dikaji lebih dalam mengenai side plan bisnisnya ya Bu, terus juga kemanfaatannya terhadap masyarakat. Boleh dong kalau memang mau ada penyertaan modal, tetapi harus mempunyai beberapa kriteria. Salah satu apa beberapa kriteria, satunya misalkan harus bersifat kehati-hatian, kedua beri jelas kepada kita tentang bisnis plannya. Sampai detik ini kan kita belum tahu bisnis plannya apa dari penyertaan modal itu sendiri. Terus ketiga, kemampuan keuangan daerah itu harus diperhatikan. Jadi ketika kita mau menyatakan modal, kita harus lihat dulu apakah anggaran kita nantinya defisit atau surplus. Kalau defisit, kita tidak bisa melakukan penyertaan modal. Sejroning kitu, wawakil ti fraksi Golkar dina Kamandang Umumna nembrakeun eta hal kudu diebrehkeun kalawan ECS sarta leuwih iatna patalijeng penyertaan modal KPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten kudu ditalungtik leuwih gemet ngeunaan mangpaatna pikeun widang ekonomi masyarakat utamana keur kamajuan Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.